Aku salah salah mencintaimu. Ternyata kau ada yang punya. Melepas semua rasa sakit ini. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di sini. Aku salah mencintaimu. Aduh, lagu ini memorable. Ribet banget memorable banget. Ya, ternyata lagu ini dinyanyiin Onyo kemarin waktu di Pekayon ya. Iya, di interaksi. Ya, takut salah ya. Berarti kemarin waktu dia nyanyi sama Mahen, itu pemanasan romannya. Iya, untuk ini. Atau spill-spill gitu kan. Oh, kalau itu aku ada baca katanya Onyo bakal nyanyi lagu Mahen dan Mahen yang lagu Onyo, katanya gitu. Kapan itu? Oh, nanti kita tunggu ya. Kan Oktober juga Onyo ada single lagi. Aduh, banyak. Alhamdulillah setelah sekian lama Onyo libur, sekarang digas. Di bridging dari tampil-tampilnya Onyo. Iya, buat single-nya kan. Yes, nge-refresh otak kita lagi, besok bram single. Tapi kali ini langsung. Salam mencintai. Aduh, Onyo. Ini semua yang punya kenangan sama lagu ini kumpul ya. Iya. Meskipun suara para BXB lebih kuat dari Onyo, tapi aku berusaha mendengarkan suara Onyo masih kedengeran dan merdunya. Enak banget. Ini lagu kayaknya juga punya arti deh sama Onyo. Sumpah dalam banget lo di lagu ini. Yeah, bener, pas tadi aku salah. Iya, benar. Iya kan? Ekspresi dari body language-nya gitu. Gitu. Lihat kan? Iya loh, kayak curhat ini orangnya. Dari gesturnya kayak berat banget gitu ya. Iya, kan? Dari gesturnya tuh kelihatan kayak ada beban. Kayak cerita gue banget gitu. Cerita gue banget. Dari suaranya juga kayak gitu. Iya, benar. Wah, kita udah kayak peramal ya. Aduh. Channelnya Mokondo ini. Entah ada, kalau bingung ada di bawah, ada di deskripsi kita ya, kita taruh ya. Subscribe, dia banyak banget video-videonya, ada Onyo, macam-macam videonya. Harus terus, jangan lupa, Mokondo. Subrek maksudnya, jangan Mokondo kalau hidup, ya kan?
suaranya yuk. Nggak perlu diane-ane. Yes, benar. Cukup bernyanyi seperti biasanya, seperti originalnya, tapi aduh, ini nyampe banget. Sakit banget ya romannya. Bener-bener penjiwaannya oke banget. Beda biasanya loh. Iya. Part ini loh. Ini part yang paling ditunggu-tunggu soalnya kan. Semuanya. Ya, enak banget kalau yang part ini buat nyanyi bareng. Ini memang part terenak buat nyanyi bareng. Benar. Aduh, enaknya lembut banget. BXB, I love you. Itu kan? I love you. Sejauh ini Onyo nyanyinya memang enggak terlalu banyak aneh-aneh ya. Ornamen-ornamennya. Tapi rasanya dari awal sampai ini, ini sayang banget kemarin sakit. Kalau enggak sakit, nonton di sana endol banget ini dengerin. Gue galau langsung gitu kemarinnya. Puas deh di sana beneran nyanyi bareng. Ini jalannya juga deket banget kan? Stage-nya kan pendek kan di sana kan? Ini ada suara BXB yang paling kencang nih cewek, kayaknya dia sakit banget tuh Roman. Dari awal dia kencang banget suaranya kayaknya. Dia mencoba mencurahkan isi hatinya, jadi teriaknya kencang banget. Bagus. Dibelokin nadanya, cakep. Ya kan dibelokin ya. Kan sama dia, enggak ini kan. Enggak kayak biasa kan. Aduh, dikit-dikit tapi manis banget ini sumpah. Kayak improve-nya tuh langsung gitu kan. Kan orang kata lagu ini tuh udah nempel banget ya, bener. Semua orang ya lagu ini. Kita udah tahu lah seperti apa ini, tapi dimainin sama Onyo enak banget di sini. Oh.
tahu Onyo. Gak mungkin Onyo, ini lagu yang paling memorable dalam hidup aku, ya kan? Aku salah mencintai. Tapi kalian gak salah cinta sama Onyo. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahaladzim, lagu ini. Wah, dalam, buat kita juga dalam banget soalnya lagu ini gitu kan. Buat BXB, buat Onyo juga pasti ada nilai apa ya? Iya, kayak misalnya lagu ini tuh lagi apa gitu. Atau relate. Iya, gitu ya, dan ini Onyo nyanyinya tuh dari awal tadi. Pertama kalinya merdunya. Merdu, sumpah, merdu banget. Merdu. Enak banget, bener-bener suaranya tuh kayak masih ke kuping tuh, aduh sopan kayak yes. Permisi, numpang, mau masuk nih ke kuping gitu. Suaranya tuh kayak gitu. Dan apa namanya, bikin yang denger tuh, iya. Baper gitu kan. Sumpah sih, gue baper loh denger lagu ini. Enak banget soalnya, dan ini tadi Onyo gak terlalu ngane-ngane-in lagu ini. Jadi bener, kita masih dapat originalitas lagu ini tuh yes. Hampir 90% lah, yes. 95% bisa jadi sih originalitas lagu ini. Improve-nya tuh tipis-tipis gitu, aja. Tapi gitu, sesuatu gitu. Kita lanjut lagi lagu ketiga ya, abis ini ya. Lagu apa sih? Pesta, bener ya kan? Pesta, kan? Masih, kita berpesta abis pesta, kan? Abis galau-galau kita pesta. Iya, pesta. Tapi abis sebelum kita... itu, sebreak dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.